Kula bojonipun Cak Tikin ingkang nomor sekawan. Mbak Nyimut ayu napa mboten? Ayu. Cak Tikin bagus napa mboten? Cak Tikin bagus napa elek? Elek. Bapak es ageman biru. Cak Tikin bagus napa elek? Telek. Ditendangi melu kabeh. Ngeten. Ayo bayaran orang. Bayaran. Ya Rasulullah. Kang nurut setan selawat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mbok pilih wong sing lawas-lawas do mudeng karo Cak Dikin dhisik kok bojone dudu iki. Mbok kok tak pengenake dhewe wonten mriku. Oke. Niki bojo kula ben kenalan ki Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah tetanggaken dalam namine nyimut. Nggih. Griya kula wonten ngangkruk pengging Banyudana Boyolali. Menawi tindak Boyolali katuran pinarak. Nggih. Kula boten niku Cak Dikin. Ikan nomor sekawan. Dok udeng lah, dok udeng lah. Cekaknya sepeker. Bangga dados bojone Cak Dikin. Nggih susah dadi bojone Cak Dikin. Banggane nggo ngendi? Yo aku kudu jujur Cak Dikin. Aku dulur-dulur iki yo ben ngerti curhatku. Suka dinyanyi suka nih. Sapa wong ora buka tanpa apa mesti tak bojone ganteng ngene. Niku niku sukane Bu, dukanipun. Kula niku nyuwun dipontrak bisa dikirim ku pun 8 taun. Kamangka tujuan menika niku nggih meneruskan keturunan. Lha kok niku kok dereng diparingi momongan ngoten lho. Oke, ini loh. Lagi-lagi itu kan tambah, aku paling nambahin piro mau pilih ini. Sih, tak tawa nih. Tapi ya? Anak-anak sih gelem tak tawa nih. Gelem! Lurah ya. Jangan itu ya, sembrorong Pak Tengah, ya aku dibuka di bulurah kok sampai ini, ya kok yang ngomong loh. Ngajak ya, pokok. Pak Lurah itu yang jenengan ngono. Pak Lurah itu beriman, setia hanya satu. Tidak kayak jenengan ini. Ada. Bangke, maafkan gak tinggi. Senang ya, Cak? Nih, kue ini ojo ngici karo aku. Loh kok ngece tembung dari awal sampai akhir itu ngomong-ngomongin ini? Orang yang merasa fannya saya Pengen Cak Dikin Penggemar iya. Kecewa nonton pernyataanmu kaya ngono. Kok iso kecewa? Kecewane mbok ngendi? Lha iki mbok tekne nek ora tamu. Artinya nyuwun pangapunten. Iki di voting secara terbuka. Oh, suara terbanyak. Suara terbanyak. Oh iya, ditanyakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kula kali Mbak Cimut cocok mboten? Cocok. Bisa belah lagi. Cocok, bisa gak beri buta mulai rasanya lo mesnya sampai ini kok pernah ngusir-ngusir lah aku ngerti ya lah gak kok ngomong buatan ini ngerti sumbangan di sini lo pak kok nanti kok buatan cocok ini kok terus pun pak dari segi pandang mana pak kan serasi ini pak buatan ayo, jadi gitu dong. Saya polling lagi. Nuhun sewu, Mbak Nyimut, ayu napa mboten? Ayu! Cak Dikin bagus napa mboten? Cak Dikin bagus napa elek? Elek! Bapak Esra Ageman Biru, Cak Dikin bagus napa elek? Telek! Nyuwun, aku anggonku nikah karo kowe tak landasi karo bismillah. Tenanan. Kalau Anda semua mengatakan saya dengan imu tidak cocok, maaf. Pernikahan ini hanya urusannya Allah dengan saya. Bagi Anda tidak cocok, tapi bagi Allah cocok. Why not? Kenapa tidak? Baik, kenapa tidak? Oh, kenapa tidak?
sebab Allah sampun paring ngandikan wonten surat Ar-Rum ayat 21. Dengarkan saudara-saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan salah satu tanda kebesaran Allah ialah diciptakan pasangan hidup. Contohnya kaya ing bengi iki antara Nyimut Sri Lestari karo aku Muhammad Shodiqin. Kenapa mereka menikah supaya hidupnya tenteram? Kemudian janji Allah akan memberikan kasih sayang yang keduanya mawaddah wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian ini terdapat kaum yang berpikir. Ala koyo melu agat ae. Nggih. Bapak Ibu pancen kula akoni. Saya dulu tuh becijake wong. Yang namanya judi, yang namanya perempuan, yang namanya mendem itu sudah merupakan pekerjaan sehari-hari. Karena apa? Zaman semono dikei kekuasaan dikenal masyarakat. Ditumpah. Terus bahannya yang sih umpah. Bahan sekarang alhamdulillah. Sakwae kula sampun bergaul kali Pak Kiai, Kiai Haji Pak Fauzi Artan. Insyaallah alhamdulillah kula pun niru-niru piyambake. Terus piyambake dadi kiai kula ngalon itu nggih dedek sinau kali Pak Kiai Fauzi Artan. Nek jenengan bareng mbok kula yo pengen bareng Pak Fauzi ngoten lho. Ya padha-padha ben aku yo anu langsung karo Pak Fauzi ngoten lho. Dadi kowe asline iki tembungmu pengen duwe anak karo Pak Fauzi. Pengen duwe anak kok langsung karo kok yo sinau agama kok sampe. Ora mung agama tok sing tak tiru Pak Fauzi. Alhamdulillah Pak Fauzi ini saat ini sedang membangun pondok pesantren Alfa Queen. Dan alhamdulillah nyuwun donga pangestunipun Bapak, sudah satu tahun yang lalu saya merintis pondok pesantren juga namanya Pondok Pesantren Tanah Jawi wonten ing Boyolali. Di atas hamparan tanah 6000 meter saya mulai sedikit demi sedikit untuk membangun pondok. Ya. Dan insya Allah dongake mawon pun niki terakhir, ini adalah perempuan yang terakhir. Tidak ada orang secantik dia. Bapak sing kalau pisan pindho ben telu ya ngomongnya ngono kuwi ini ya terakhir nala pren. Nggih, sinambi gocekan Bapak Ibu wonten ing taun 2003 menika kula ibadah haji. Alhamdulillah pada waktu itu ada lagu-lagu saya yang kami ciptakan, termasuk diantaranya adalah lagu Tobo Ati versi Sidorodo.